Kenapa aku dan kru jarang ngasih kangkung untuk lapangan atau malah seringnya ngasih jagung semua, jagung manis kan gitu. Wah, nemu baby-baby Pak Haji. Oh, si baby paling kan tang sasinan nih Mas. Nih 3-4 bulanan. Nah, ya paling ini. Ini masih ono wulune apa? Wulu kalong. Setel lagi. Trah kau ngendi? Mbok mesti do tanya. Enggak, ini bukan trah. Ombyok. Ombyok ae. Masih liar. Tak cuci nih ya iki sik tangkrane. Cuci pangringane sik. Tas. Cuci pangringane sik. Sebentar ucin alah gue kok ya nakal men toh makannya di wolok buangi painoi kati ini ya gue ini jadi ya ayo wah nakal lah tindak wopo rasa ngetek doan panas sih kayak ini ya gue nih. Salah waktu ngebok ini. Pantesan lah. Bener. Yes. Nah, tengah, tengah. Tip, aduh. Tip, yes. Ini, aduh sih, sih. Tekoyok. Tapi, ya, pernah ya. Bebek. Bukan murni ini ya kita ya Mas, bebek murni ya. Green. Turquoise. Oh iya turquoise. Turquoise. Turquoise green. Turquoise green. Tapi visari. Eh, perdana ini tak duci gue. Main tenang. Loh, kemarin kan orang yang nanya. Nek nangkepe kan dari atas gini, dengan sangkar kan ditangkepe ke atas gini. Dipegang ininya nih, tapi jangan kenceng-kenceng. Nek terlalu kenceng, yo marah. Sakit kan. Pelan aja nih. Pelan nih, terus ini, nih. Nih, di bawahnya ditekan di gini nih. Nih, nah gini nih. Bawa matanya tapi jangan kenceng-kenceng sing neken. Nek kekencengan sing neken yo teriak sakit. Gigit jadinya. Ini walaupun pertama kan enggak gigit tuh kalau enggak kenceng-kenceng tuh. Iya kan? Tuh enggak gigit tenang. Walaupun pertama pegang tuh enggak gigit enggak matok. Kok gigit ora digigit yo ya. Enggak matok tuh. Tuh, iya kan? Nah, anu itu kan karena sakit, terlalu kenceng, terlalu keras ya teriak istilahnya. Nganggu rasa doan gini. Ini juga enggak matuk tuh. Tuh. Tak lepasnya juga enggak matuk tuh, ya kan? Enggak paru isih putih, anu isih bening durung putih. Isih pucet. Ah, wis kene. Ah.
Gini kan rasa apa sih nggak pada lihat kan? Begitu juga deh. Tuh tetep orang anu kan? Nopo? Nopo anu? Nah, yuk. Iya. Jangan tangan. Kalau juga. Buang-buang tempat makan. Ayo, kok dijemput kasih ini tuh. Aku bayinya di gue. Duh, kok atas kayak gini tuh, megangnya. Duh. Nih, dari atas nih, Nih. Tuh, ya deketin bang, cara megang nih, dari atas nih. Yang dekep kan, kayak dekep apa kan gitu terus ini. Ibu jari ini sampai karena jari telunjuk apa jari tengah di bawah matanya pas nih. Nah gini tuh pegangnya dari atas gini nih ayo kencengan pastikan anu teriak ya di bawah matanya pegangnya nih nah, sudah apa? Ya sudah apa emang sudah agak dewasa ini ya wis dewasa masalah ini ya belum biasa kan juga teriak-teriak pasti matok kan iya kan tapi kan enggak sakit tuh terus diem ya didis weh atuh ya lama lah dipegang dulu terus ditinggal atuh rasa digoan dua sinar ya tak balik lu wes sila ini rasa lu tak nanduga tuh siki wes nih tuh kan tuh gak boleh nak kenapa senama ke anu mandiin pegang ya kayak gini nih baru sama pegang umur 3-4 bulanan lah ra ngerti mbuh ini anune masih apa kakine terus bulu kalonge masih tuh kelihatan nek basah gini kan bulu kalonge kelihatan di dalam lembut-lembut nah itu belum lepas nih coba anu aja awalan itu tetap aja makanane minyak putih sama asupan jagung pengen kangkung boleh seminggu sekali aja aku gak seneng ngasih kangkung karena kan perubahan cuaca ini kan gitu perubahan cuaca panas langsung naik bila ini cepat nanti dingin langsung drop nah gak begitu itu kenapa makanya kan kenapa aku gak begitu nah itu untuk lapangan nggak begitu main apa kangkung nggak begitu main kenapa kita jawab nanti daripada ada yang tanya lagi dulu pernah tak jawab nah, kangkung itu fungsinya mirip sama jagung untuk naik apa kondisiin bilahi naikin atau naik kurang untuk nambah cerewet juga perbedaannya sama jagung. Jagung itu naiknya sedikit-sedikit bilahinya. Nah gitu. Ada yang tanya, bukannya takut gemuk? Rasa dong ngopo ini. Rasa apa? Kalau jagung nggak takut gemuk? Lah, kan ngasihnya diatur. Gimana cara ngondisiinnya biar nggak gemuk? Itu sudah tak sampaikan cara mengasihinya di video dulu. Cara ngasih. Durasinya paling kan 2 menit atau 3 menit dulu saya ngasih caranya ngasih jagung terus kalau kangkung oh iya masih jagung kalau jagung dingin
dia birahinya enggak drop banget, turunnya pelan-pelan. Tapi kalau, nah ini kalau kangkung ya, kalau kangkung itu kena panas naiknya birahi cepet, bet. Nanti pas cuaca dingin hujan, tahu-tahu drop, bleng, dropnya cepet, nggak bisa pelan-pelan, jadinya kita agak-agak apa susah ngendaliin. Itu untuk betina. Tapi kalau untuk jantan, monggo rutin kalau walaupun udah di lapangan dikasih aja seminggu sekali kalau jantan. Enggak apa-apa kalau jantan. Itu untuk mengurangi, kalau jantan kan jantan apalagi sudah ada jodohnya. Itu enggak masalah. Tapi kalau ngasihnya over berlebihan nanti juga efeknya malah lemas, suaranya lama-lama tipis gitu. Enggak ngekek tapi kelihat anu jadi ngetik lagi. Gitu. Kalau kebanyakan yang ngasih itu, kalau untuk jantan kangkung ya pokoknya jagung tetap kasih, enggak masalah kalau apa jantan. Itu aja perbedaannya kenapa saya enggak pakai kangkung. Jarang pakai kangkung, lebih banyak pakai jagung gitu aja, Mas. Pengen nyampein itu aja. Pengen nyampein kenapa aku Andrew jarang ngasih kangkung untuk lapangan, atau malah seringnya ngasih jagung semua, jagung manis kan gitu. Itu aja, Mas. Ya, gua anu ini.